mengambil keberkatan dalam majlis ilmu pagi ini dengan kita mulakan membaca Asma'ul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati majlis kita dan kita juga mendapat kebaikan di sisi Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mulia insya-Allah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Muttakabirul Khalikul Bari'ul Musawwirul Ghafaru Kaharu Wahabur Razak Al-Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillu Sami'ul Basirul Hakamul Ad Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqid Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Kawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musil Mudi'ul Mu'id Al-Muyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawabul Muntaqimul Afura'u Fumalikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ul Dhar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warishul Rashidul Saburul Ladhi Laysa Kamislihi Syai'u wa huwa sami'ul basir Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada maklumatika wa midada kalimah Tika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tamin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi wal 'azim bismillahi ma syaa Allah. Wa la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu nikmatin min Allah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah masyaAllah La yasrifu su'a illallah Amma ba'du.
qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ani bi ulumihi bihi fi darin amin ya rabbin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini kita sama-sama menyambung kepada perbahasan daripada kitab Az-Azkar yang telah pun ditulis ataupun dikarang oleh salah seorang ulama yang menjadi rujukan kita, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, masuk kepada muka surat 242, iaitu zikir ketika takut kepada satu kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami riwayatkan dengan sanad sahih dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i. Ada dua kitab sunan, iaitu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, bahawa Nabi SAW apabila takut kepada satu kaum mengucapkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikanlah engkau pada leher-leher mereka penuntun mereka agar tidak berbuat jahat, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Doa ini selalunya dibaca dalam kunut nazilah, iaitu terhadap musuh-musuh Islam yang mereka itu mengganggu-gugat umat Islam, dan yang ditakuti oleh baginda Nabi SAW, kaum-kaum ini yang mengganggu para sahabat. Kerana Rasulullah SAW itu seorang yang berani, tidak takut kepada sesiapa kecuali Allah. Tetapi yang dibimbangi tentang ialah para sahabat yang seringkali menjadi mainan ataupun menjadi mangsa oleh kaum-kaum musyrikin ketika itu. Mereka itu menyeksa kaum musyrikin yang mereka mengikut ajaran Rasulullah SAW. Maka inilah yang kita baca ketika dalam kunut nazilah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Zikir ketika takut kepada penguasa, masya-Allah tabarakallah, iaitu orang yang mempunyai kuasa, orang yang mempunyai jawatan, orang yang memerintah. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khiftul sultanan aw ghairah, faqul la ilaha illallahul halimul hakim, subhanallahi rabbis samawati wasab'i wa rabbil arshil azim, la ilaha illa anta azza jaruka waj'ala sana'uka." Apabila engkau takut kepada penguasa atau selainnya, maka ucapkanlah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha lembut lagi maha bijaksana. Maha suci Allah Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau, maha kuat pertolonganmu dan maha mulia pujianmu. Takut dengan penguasa ini nak merentas negeri, adanya roadblock, tak boleh nak lalu. Ada penguasa di hadapan, insyaAllah. Cuba baca. Bukankah orang kalau takut dengan penguasa, kalau penguasa itu ada? Kalau penguasa itu tidak ada, dia tak takut. Contohnya ketika memandu di lebuh raya dalam keadaan yang begitu laju, tapi tiba-tiba nampak ada pihak penguasa, adanya pihak polis, mereka akan memperlahankan kenderaannya. Hari ini orang takut, lebih takut lagi kepada penguasa. Masya Allah tabarakallah. Ni kalau tak pakai mask, kalau macam ni saja 1,000, berulang kali didenda 10,000. Tak pakai tudung tak kisah, itu tak ada hal. Betul-betul takut betul dengan penguasa pada hari ini. Masya Allah tabarakallah. Sampaikan takut, lebih takut daripada Allah. Berapa ramai di antara mereka itu begitu takut sekali dengan penguasa, kalau disaman, kalau didenda, kalau dikenakan tindakan dan sebagainya. Masya Allah tabarakallah.
Jadi dianjurkan juga agar mengucapkan zikir yang telah dinukil pada bab sebelumnya daripada hadis Abu Musa, iaitu takut kepada satu kaum tadi itu. Baik. Zikir ketika melihat musuh. Musuh ini selalunya iaitu orang-orang yang membenci kepada agama Islam. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan dan bertemu dengan musuh. Aku mendengar baginda membaca ya malikal yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Wahai raja di hari pembalasan, malik yaumiddin, yang kita baca ketika di dalam suratul Fatihah di dalam sembahyang kita, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar-benar kita sembah hanya Allah, yang kita minta tolong hanya kepada Allah. Maka aku melihat ramai musuh yang jatuh tersungkur dipukul oleh malaikat dari arah muka dan belakang. Begitu ramainya malaikat turun ketika peperangan Badar memakai serban serba hitam, yang menyebabkan orang-orang Islam ketika itu yang peralatannya tidak canggih, yang hanya 313 orang, malah mereka itu hanya ada beberapa ekor kuda dan unta saja bergilir-gilir naik. Ada yang berjalan menuju ke tempat peperangan melawan 1,000 musuh, tetapi dibantu oleh Allah dengan didatangkan malaikat yang menyebabkan tersungkur mereka itu, masya Allah tabarakallah, dengan doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan juga untuk mengucapkan zikir yang telah dinukilkan pada bab sebelumnya, sama juga tadi itu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, iaitu hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ini doa-doa yang menyebabkan kita itu lebih yakin, lebih lagi ada kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh, dalam menghadapi sesuatu yang menakutkan. Baik. Zikir ketika melihat syaitan atau takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani yazghun fasta'iz billah innahu huwasami'ul 'alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, memang kerja syaitan itu mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Perlu diketahui perbezaan iblis, syaitan, jin, qarin. Ada perbezaan. Ini perlu kita tahu. Iblis laknatullah, yang mengingkari perintah Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Itulah dia iblis laknatullah. Syaitan laknatullah, zuriat keturunan iblis, hasil perkahwinan syaitan ini dengan jin, perempuan yang menjadi pengikutnya. Itu syaitan. Jin disebut di dalam Al-Quran begitu banyak. Yang mana ada salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup untuk mengikut Rasulullah ketika nak mengajarkan Al-Quran, nak memperdengarkan Al-Quran kepada kumpulan jin. Jadi sahabat tadi itu saya lupa dah, Ibnu Mas'ud rasanya, wallahu alam. Dia seorang ikut Rasulullah. Dia melihat seumpama lebah datang, jin tu datang. Yang Rasulullah ketika itu membuat lingkaran kepada sahabat tadi, jangan engkau keluar pada lingkaran ini kerana ada di antara mereka, apabila menerkam engkau, engkau tidak akan selamat. Dan di saat Rasulullah SAW sedang mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, sehingga kan tidak didengar lagi oleh sahabat tadi, menyebabkan mereka khawatir kerana telah dikerumuni oleh begitu ramai jin.
Yang akhirnya dia terasa nak balik panggil sahabat lain nak membantu Rasulullah. Akhirnya dia mendengar tongkat Rasulullah yang menyuruh dia agar tidak pergi ke mana-mana. Begitu kuatnya pengaruh. Itu sebab kalau tuan-tuan yang pergi ke Mekah, yang biasa pergi umrah, yang pergi haji, kalau pernah menziarahi kampung jin, di sana rumah-rumah sana semua telah ditinggalkan oleh penghuninya, semua tak berani lagi duduk. Ada satu lagi tempat yang telah pun ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, depan tu masjid. Tempat itu dipenuhi dengan jin, yang mana bangunan itu dikatakan rumah jin yang nak dibuat highway, nak dibuat jalan raya, sehingga kan jentolda yang nak memusnahkannya tak boleh, apa pun tak boleh, dipanggil syekh-syekh kabir, ahli-ahli Quran membacakannya, semua cabut lagi. Tu hebatnya di sana. Jangan main-main dengan jin ni. Jangan main-main dengan jin. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa yang pergi Mekah tahulah ada kampung jin. Sunyi dah kampung tu. Sunyi dah. Dan baunya sangat tidak menyenangkan kalau lalu kat situ. Itu sebab kalau pergi Mekah, cari orang-orang kat sana, dia bawa kat kampung jin dekat sana tu. Dan syaitan, kita minta hanya pertolongan daripada Allah. Tak ada siapa pun yang mampu untuk melawannya, kecuali dengan ilmu. Itu sebab ilmu yang kita pelajari ini sangat-sangat berharga untuk kita mengamalkannya agar kita itu tidak ditipu oleh syaitan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abid. Seorang yang faqih dengan ilmu itu lebih digeruni oleh syaitan berbanding 1,000 ahli ibadat. Ahli ibadat syaitan tak takut, kau semayanglah macam mana sekalipun, pergilah ke masjid, pergilah surau, buatlah ibadat, syaitan ketawa. Syaitan ketawa melihat orang yang tidak berilmu dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, kerana dia tahu ibadatnya itu tidak sah dan ditolak oleh Allah SWT kalau tidak berdasarkan kepada ilmu. Sebab baginda Nabi SAW lahir, syaitan menangis. Kita lahir, kita yang menangis, diganggu oleh syaitan. Mula saja lahir, telah diganggu oleh syaitan, telah diganggu oleh iblis. Itu sebab kita rajin-rajin baca Al-Quran. Kalau ada ayat sajadah, ayat yang sujud, bukankah pada hari Jumaat itu sunnahnya baginda Nabi SAW membaca surah sajadah pada waktu subuh dan diikuti dengan surah Al-Insan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zikiru biha qarru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun iza aqra'a ibnu adama sajada fa sajada itazali syaitanu yabqiyakulu ya wailahu. Apabila seseorang itu membaca ayat sajadah lantas dia bersujud kepada Allah SWT, tersingkirlah syaitan lalu menangis sambil berkata, cilakalah aku. Daripada mana arah datang syaitan? Daripada arah depan, kanan, kiri, belakang. Atas dia tak boleh, bawah dia tak boleh. Itu sebab syaitan, Masya Allah, tabarakallah, yang tak mampu untuk seseorang itu kecuali dengan dengan pertolongan Allah. Maka disebutkan fastaghits billah, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu taala. Berapa ramai yang ditipu oleh syaitan? Cuba tanya pada diri kita. Rasulullah bersabda, at-tasa'ubu minasyaitan, menguap itu daripada syaitan. Berapa ramai dalam pengajian waktu khutbahnya menguap? Berapa ramai yang menguap? Menguap itu daripada syaitan. Fa'iza tasa ada ahadukum falyaruddu humastata'a fa'inna ahadukum iza qalaha dahika syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi bila seseorang itu menguap, daripada kalian yang menguap, hendaklah sedapat mungkin menahannya, tahan betul-betul. Kerana
Di saat kalian menguap mengeluarkan suara, cukuplah. Syaitan akan tertawa. Itu sebab begitu ramai yang ditipu oleh syaitan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengajar kepada kita. Jadi biar diulang, biar kita dapat mengamalkan apa yang telah diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan, minumlah dan makanlah kalian dengan tangan kanan, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ramai itu dikatakan ahli ibadat yang ditipu oleh syaitan tu. Bulan Ramadan nanti dia makan tamar sunnah, dia kata makan tamar, makan tamar tangan kanan, minum air tangan kiri. Ketawa syaitan. Ha, ni bulan Ramadan ni syaitan ditambat. Itu sebab ramai dapat berpuasa. Tetapi 11 bulan syaitan telah mendidik anak Adam. Dan kita semayang jarak-jarak ini. Yang mana Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tazaru faraja tin li syaitani wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah." Janganlah kalian biarkan kekosongan saf itu untuk syaitan. Menjarak 1.5 meter tu syaitan duduk tu tengah-tengah. Janganlah kalian biarkan kekosongan saf itu untuk syaitan. Siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungkannya. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Fahami hadis ini bukan secara literal, bukan secara bila kita katakan syaitan duduk di tengah-tengah. Kena faham. Balik kepada usul fiqh. Balik kepada usul fiqh hadis, mesti tengok kepada usul fiqh. Kenapa kita jarakkan saf tadi itu? Kerana usul fiqh mengatakan dar'ul mafasidi muqadamun ala jalbil masalihi. Menghindarkan perkara yang membawa kerosakan adalah lebih utama dari mendapatkan kebaikan. Memang baik kita rapatkan saf itu, baik, tapi kita nak menghindarkan mudarat daripada COVID-19, daripada terkena wabak. Itu yang ramai tak faham tu. Termasuk ustaz-ustaz yang komplain saf genggam ni. Dia kata, itu syaitan. Belajar dulu usul fiqh, wahai ustaz-ustaz. Kerana di dalam hadis juga menyebutkan, la darar wa la dirar. Tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Dan apabila kita mengikut apa yang telah ditetapkan ulil amri, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf, keputusan hakim pemerintah mengangkat khilaf, maka apa yang telah ditentukan oleh pihak jaiz melalui perkenan duli yang maha mulia Sultan Selangor, itu sebenarnya yang betul-betul sunnahnya. Belajar dulu usul fiqh, jangan komplain. Kenapa nak jarak-jarak saf? Kenapa nak pakai topeng? Itu ramai orang komplain. Sebab apa? Sebab jahil. Tak belajar ilmu, ditipu oleh syaitan. Bila ditipu oleh syaitan, dia kata tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau, semayang pun jarak-jarak. Nabi larang. Ini saf ni syaitan masuk, dia kata. Belajar usul fiqh, belajar dulu. Bila tak belajar, jadilah macam tu. Itu sebab pentingnya menuntut ilmu agar kita tidak menjadi jahil. Itu sebab yang saya katakan, ahli ibadat yang ditipu oleh syaitan tu berapa ramai. Di saat masjid ditutup, surau ditutup, ditentukan oleh ulil amri hanya 1/3 jemaah yang dibenarkan ataupun mengikut ruang kapasiti masjid, ruang solat. Kalau di masjid kami, ketika mengikut ruang solat tu hanya boleh dimuati setelah dibuat penjarakan sosial, hanya boleh dimuati dimasuki oleh 83 jemaah. Maka ditutup pintu. Cukup kota 83 dikunci pagar. Berapa ramai yang semayang di balik tembok di belakang pagar tu? Dia kata sah.
Yang pertamanya, selagi pintu tidak ada yang terbuka, maka tidak sah. Memanglah jarak tu tidak melebihi 300 hasta, tapi kalau ada pintu yang tertutup, tak boleh dia berjalan menuju kepada imam, maka tidak sah. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia telah melanggar perintah ulil amri, sedangkan Al-Quran menyuruh kita wajib taat kepada ulil amri. Dia semayang kat luar sana tu, Al-Quran suruh taat, kenapa kamu ingkar? Ha, ini ditipu tu, dia rasakan betul lah semayang Jumaat dia. Bukankah jabatan mufti dah kata yang tak dapat semayang Jumaat, semayang Zuhur sudahlah, yang nak pergi semayang Jumaat juga tu kenapa? Ha, itu yang jadi kena tipu tu. Syaitan kata pergi pergi semayang, pergi semayang. Ini semayang Jumaat ni wajib. Betul, ramai ditipu. Itu sebab orang kata belajar ilmu. Bila belajar ilmu, Masya Allah, tabarakallah, mudah untuk kita memahaminya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dengan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat satu dinding yang tertutup. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, disunatkan untuk berta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunat. Kerana kita nak minta perlindungan daripada Allah. Kita tak nampak syaitan. Syaitan tetap mengganggu kita. Sampailah kita nak wafat besok, nak meninggal besok, dia akan datang kepada kita, Masya Allah, tabarakallah. Itu sebab kata, berapa ramai mereka itu tercabut imannya ketika sakaratul maut. Tercabut imannya. Ditipu oleh syaitan. Syaitan datang menyerupai ibu kita. Syaitan datang menyerupai ayah kita, datang menyerupai orang yang kita sayang, guru-guru kita. Dia datang. Mut Yahudianlah, ikutlah agama Yahudi, tinggalkan agama kamu. Ini guru engkau. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala, yang ketika itu dalam keadaan gering, keadaan sakit ketika itu. Maka dengan itu, datang anak murid yang sebelah kanan. Anak murid yang sebelah kanan datang mentalkinkan dia dengan kalimah La ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal kata, La, tidak, berpaling ke arah kiri. Datang anak murid yang sebelah kiri, talkinkan lagi La ilaha illallah. Imam Ahmad bin kata, tidak, La. Menangis semua orang melihat tuan guru yang diajarkan dengan kalimah La ilaha illallah tidak menyahut ajaran kami. Ala kulli hal, Allah SWT sembuhkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan guru, di saat kami melihat tuan guru sedang sakit, yang kami sangkakan dalam keadaan sakaratul maut, kami ajarkan kalimah La ilaha illallah, tuan guru menolak ajakan itu, apakah yang berlaku? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di saat kamu mentalkinkan aku sebelah kanan, datang syaitan yang menyerupai ibuku. Wahai anakku Ahmad, mut Yahudianlah, ikutlah agama Yahudi, ikutlah agama Nasrani, ini ibumu nak, ikutlah ajaran ibu. Maka aku katakan tidak. Datang lagi yang sebelah kiri, menyerupai ibuku, wahai anakku Ahmad, inilah kedua buah dada ibu yang telah menyusukan engkau sehingga engkau besar. Inilah kedua peha ibu yang telah mendodoikan engkau di saat engkau kecil. Maka ikutlah ibu nak. Aku katakan tidak. Jangan main dengan syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kita itu dituntut untuk membaca ayat 97 hingga 98 surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan
Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98, ataupun surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dalam surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu di antaranya. Minta, ada banyaklah doa-doa sebenarnya untuk menghindarkan syaitan daripada itu. Baik. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, sedang Nabi tengah solat, kemudian kami mendengar baginda mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu baginda berucap sekali lagi, aku melaknatmu dengan laknat Allah, sebanyak 3 kali. Kemudian baginda menghulurkan tangannya seakan mengambil sesuatu. Kerana Rasulullah SAW melihat perkara-perkara yang gaib yang kita tidak mampu untuk melihatnya. Setelah baginda selesai solat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu berkata dalam solat satu perkataan yang tidak kami pernah dengar sebelumnya. Dan kami lihat kamu menghulurkan tanganmu, Tuhan telah menghulurkan tanganmu seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Maka Nabi SAW menjawab, inna adu wallahi iblis saja'a bishihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Fakultu a'uzubillahi minka 3 marrat. Summa kultu al'anuka bil'anatillahi tamah. فَاسْتَأْخَرَ سَلَاسَ مَرَّةً ثُمَّ أَرَتْنَا أَنْ أَخُذَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةٌ أَخِي سُلَيْمَانَ يَأْسْبَحَ مُوسَقًا تَلْعَبُ بِهِ وَالْوِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Sesungguhnya musuh Allah Iblis datang dengan membawa obor yang akan disodorkan ke wajahku. Rasulullah pun diganggu oleh iblis, apatah lagi kita. Itu sebab bila kita sembahyang macam-macam kita ingat. Maka aku ucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung pada Allah darimu, sebanyak 3 kali. Kemudian aku ucapkan al'anaka bil'anatillahi tamah, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Dia pun mundur sebanyak 3 kali. Maka mundurlah syaitan tadi itu. Lalu aku ingin mencengkamnya, demi Allah seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu dalam dasar dalam sesuatu itu dengan bersumpah, dengan menguatkan hujah itu demi Allah, dengan bersumpah nama Allah, menjelaskan keagungan Allah dan sahihnya sesuatu yang disampaikan itu. Maka banyak sekali hadis yang seperti itu. Doa Nabi Sulaiman AS, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi. Ayat ini menunjukkan permohonan khusus untuk beliau sendiri, iaitu Nabi Sulaiman yang boleh menguasai angin, yang boleh menguasai syaitan, yang boleh menguasai semut juga. Itu Nabi Sulaiman AS. Itu sebab apabila dalam keadaan kita diganggu oleh syaitan tadi itu, kita senantiasa membaca rukyah yang ada menyebut tentang Nabi Sulaiman AS. Selalu kalau saya rukyah orang tu akan disebut di dalam rasanya di dalam surah Al-Baqarah,
tentang syaitan yang mengganggu ini. Baik. Seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, pasti dia sudah terikat dan dibuat mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Ha, tengok. Nabi Sulaiman diikat syaitan tu. Dimain oleh kaum-kaumnya. Syaitan takut. Begitu juga syaitan takut dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bayang-bayang Sayyidina Umar pun ditakuti oleh syaitan. Apatah lagi nak bertemu dengan orang. Tapi dengan kita, Masya Allah, Tabarakallah, sangat-sangat mudah bagi mereka itu, bagi syaitan itu menipu. Itu sebab kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita itu mempelajari ilmu agar kita itu tidak ditipu oleh syaitan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, kalau kita membaca ru'yah, kan, orang yang sakit biasanya kalau orang datang kepada saya dalam keadaan begitu diganggu, disihir, berbagai-bagai, Masya Allah, Tabarakallah. Kita bacakan ayat 102 di dalam surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yaitu orang yang disihir, mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Orang yang kena sihir ketika itu. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kepada kekufuran. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, yang membuatkan kepada kekufuran kerana mempelajari sihir atau yang ramai kena sihir tu. Sakit sana, sakit sini, macam-macam orang kita kena. Terganggu dia. Salah satunya kenapa? Kerana tidak mengamalkan apa yang telah diajar oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah menyebut, Ya'idu syaitana ala qafiyati ra'asihi ahadikum iza huwa nama salasan uqli. Syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan tiga ikatan. Waktu kita nak tidur, diikat tengkuk kita dengan tiga ikatan. Pada setiap ikatan, ia mengatakan malammu masih panjang. Panjang lagi. Baru azan, belum iqamah lagi. Baru azan, belum iqamah lagi. Teruslah tidur, dia kata. Maka jika orang tersebut bangun, dia lawan, dia bangun. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Taala dengan memuji kepada Allah Subhanahu Taala sebagaimana doa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa, bangun daripada tidur tadi itu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlepas satu ikatan. Kemudian dia berwuduk. Terbuka lagi satu ikatan. Kemudian dia solat dua rakaat. Maka terbukalah keseluruhan ikatan. Tapi kalau dia tak buat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia buat tu baru dia ada semangat jiwa dia untuk beribadat. Namun jika tidak melakukan, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Malas dalam keadaan nak melakukan ketaatan kepada Allah. Malaslah nak baca Quran, malaslah nak menuntut ilmu, malaslah, semua malas. Dia jadi malas kerana syaitan telah pun mengikat tengkuk dia tu, tak lepas lagi. Itu sebab apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kita ikut, agar kita itu tidak tertipu, tidak terpedaya dengan syaitan laknatullah. Maka Rasulullah SAW pun diganggu. Dalam hal ini juga dianjurkan untuk membaca azan, kerana ketika azan
larilah syaitan itu sejauh mata memandang. Dan larinya syaitan itu disebut di dalam hadis dengan mengeluarkan kentut yang nyaring. Kenapa dia kentut dengan nyaring? Kerana dia tidak mahu bersaksi dengan Allah yang dia mendengar azan. Nanti habis azan dia datang balik. Datang balik ke awal semayang tu. Datang balik. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Sahih bahawa dia berkata itu sebab kebanyakan orang yang saya rawat tu apabila dibacakan ru'yah pada air, selalunya air dengan garam yang saya bagi. Jadi ditaburkan mengikut arah kiblat, lawan arah jam. Dan saya minta kepada orang yang melakukan itu azan terlebih dahulu di rumahnya tu. Itu sebab kita di rumah kita jangan tidak azan walaupun tak datang surau, tak datang masjid, nak sembahyang azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan ke rumah. Biar syaitan tu keluar daripada rumah kita. Berapa ramai orang tak azan ke rumah dia? Azan dah. Dan di dalam hadis juga disebutkan apabila dibacakan, dilaungkan azan pada satu tempat, Allah akan mengangkat azab pada tempat itu. Tak nak ke rumah kita itu diangkat azab oleh Allah SWT di saat kita melaungkan azan ketika kita hendak solat. Itu sebab Rasulullah SAW menyebut kepada sahabat, seandainya engkau solat sendirian, engkau di pergunungan, masuk ke dalam hutan bersama kambingmu, tibanya waktu solat, azan terlebih dahulu. Walaupun seorang-seorang, Rasulullah suruh azan, tapi kita banyak kita tinggalkan syariat azan ni. Syariat azan ini kita tinggalkan. Di rumah, masjid tak buka, surau tak buka, kita azanlah di rumah, semayanglah kita. Agar bertempiaran syaitan yang ada di dalam rumah kita itu. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Salih bahawa dia berkata, bapaku mengutuskan ke kabilah Bani Harisah dan aku bersama pembantuku, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya daripada sebalik tembok. Pembantuku menoleh ke arah tembok dan memerhatikannya namun tidak melihat sesiapa pun. Ada suara yang memanggil. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada bapaku, beliau berkata, mengatakan keseandainya dari pertama kamu sudah berasa bahawa akan bertemu dengan kejadian seperti ini, tentu aku tidak akan mengutusmu. Namun apabila kamu mendengar suara seperti itu, maka laungkanlah azan. Kerana aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati adbara. Sesungguhnya syaitan lari apabila mendengar suara azan. Syaitan takut dengan suara azan itu. Itu sebab syaitan dia lari. Tapi apabila selesai daripada suara azan itu, dia datang. Dia duduk dalam diri kita. Jadi dalam hadis juga dia disebutkan bahawa syaitan tu menarik dubur seseorang tu, itu yang rasa nak buang air, macam-macam lah. Macam-macam. Dan merasakan was-was dia. Seolah-olah wuduknya itu dah batal dah. Padahal belum batal lagi. Selagi tak ada bunyi, selagi tidak ada baunya, tak payah. Jangan layan syaitan ni. Itu syaitan. Akhirnya, kembali balik kita ambil wuduk. Dia duduk pula dekat pipe air. Dia kata, buka lah. Besar sikit, tak puas lah. Besar sikit lah pipe tu buka. Membazir kita. Syaitan licik. Mana saja. Kat kepala pipe tu dia duduk. Orang kata dia boleh nampak syaitan. Tipu. Syaitan ini makhluk gaib. Tak ada siapa pun boleh nampak syaitan. Jangan percaya kalau kata ada orang boleh nampak syaitan. Makhluk gaib. Yang tidak mampu dilihat. Bukankah di dalam Al-Quran telah disebut bahawa mereka melihat kita, kita tidak melihat dia? Itu syaitan. Itu sebab orang-orang dulu beramal. Orang-orang dulu beramal. Di mana tempat syaitan? Di tempat-tempat najis. Tempat-tempat kotoran. Dalam bilik mandi dia ada. Dalam tandas dia ada. Itu sebab apabila kita nak masuk tandas tu diajar untuk berdoa. Bismillah. Dengan nama Allah.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung daripada syaitan jantan dan betina yang ada dalam bilik air tu. Itu sebab orang-orang dulu bila masuk dalam bilik air yang tak diamalkan pada orang-orang hari ini. Wallahu alam, tanya pada diri sendiri, orang-orang dulu kalau mandi walaupun tertutup tetap dengan kain basahannya kerana malu dengan syaitan yang ada dalam tu. Orang hari ini mana ada pakai kain basahan dah, tak ada dah. Nasib baik syaitan tu dia tak ada iPhone ataupun Facebook, dia ambil gambar kita dia masuk dalam Instagram. Malu kita. Orang-orang dulu beramal mesti ada kain basahan dia. Saya ingat lagi orang tua dulu, dia mesti ada kain basahannya walaupun tidak ada siapa melihat, tapi dia yakin tempat itu adalah tempat penghuni syaitan jantan dan betina. Itu sebab hari ini ramai orang kena rasuk macam-macam. Di antara larangan yang disebut oleh guru kami, jangan sekali-kali puan-puan kalau bersihkan bilik air, jangan sekali-kali mencurah air yang begitu panas, air menggelegak ke dalam tandas ataupun bilik air. Ditakuti kalau terkena anak dia, anak jin tu, habislah satu rumah ni kacau. Cuba air yang panas tu kita curah kat kepala anak kita, menangis tak dia? Sakit. Habis ustaz, shower tu, hot shower tu, kita boleh tahan tak mandi? Boleh. Kalau kita boleh tahan, dia pun boleh tahan. Kalau terlalu panas, sebab orang kadang-kadang nak terlalu bersih sangat, dia panaskan air, dia menggelarkan air, ada curah dalam beli air. Nah, siaplah kau. Memang kena kacau lah anak bini kau semua dalam rumah tu. Jangan. Kena ke anak dia, marah dia, mengamuk dia. Allah. Begitu juga kalau ada ular masuk, dia selalunya menyerupai binatang-binatang yang menjalar. Itu syaitan, iblis. Kalau ada ular masuk, tanya dulu, kalau kamu itu iblis, syaitan, tolong keluar. Jangan terus bunuh. Itu larangan. Itu larangan. Dia umpam, dia banyak menjadi binatang-binatang yang merayap. Syaitan ini menyerupai dan sebagainya. Kalau dia tak boleh ganggu kita, dia ganggu anak kita. Terutama kanak-kanak dia ganggu. Kanak-kanak dia ganggu dan sebagainya. Dan orang yang paling lemahlah dia ganggu. Terutamanya wanita-wanita. Itu yang paling mudah. Dan mereka itu aktif selepas asar. Ramai orang lepas asar macam-macam penyakit datang. Lepas asar ya, azan asar ya, macam-macam gangguan datang. Itu sebab jangan tidur lepas asar. Itu di antaranya. Baik. Maka azan dekat rumah, biar bertempiaran, takut syaitan itu. Itu sebab kita diajar apabila kita dapat zuriat, dapat anak, dapat cucu, Masya Allah, tabarakallah, azan di telinga kanannya tu, biar tidak diganggu oleh syaitan. Baik. Zikir ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyul khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altuka kana kadha walakin qul qadarallahu ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu ala amal asyaitan. Seorang mukmin yang kuat akan adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semuanya ada kebaikan. Allah SWT menyukai orang yang kuat, orang yang bersemangat. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat ketika zikir, bersemangat dalam ketika menyebut nama Allah, bersemangat ketika ni nak bulan Ramadan, Masya Allah tabarakallah. Semalam majlis pertama yang saya hadir di restoran Asif menyambut Ramadan. Jadi jiran saya buat di restoran Asif, ahli keluarganya tu menyambut Ramadan, buat tahlil. Nanti hari Sabtu nanti ada pula tahlil perdana di Surau Al-Husna, pusat Bandar Pucung. Ni nak menyambut Ramadan. Jadi ketika tahlil tu,
dia bersemangat. Tuan Imam di hadapan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita jemaah kat belakang ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tunduk je, jangan tidur. Selalu saya di tahlil macam tu, tak ada bersemangat orang kita. Bila nak menyebut sesuatu kalimah, kalimah yang kita harapkan matinya kita dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu ketika dibuat majlis tahlil ni nak menyambut Ramadan ataupun pada bulan Ramadan adanya tahlil, ramai orang suaranya tak keluar langsung. Dia terdengar suara imam saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang semua tawaduk, sama ada tidur ataupun dia main WhatsApp. Itu ramai itu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di Masjid Nabawi ketika itu Rasulullah menyaringkan suara amin diikuti oleh sahabat sehingga bergegar masjid. Amin. Kita tengok orang kita, nak sebut amin pun tak ada semangat. Nak sebut amin pun tak ada semangat. Sedangkan Rasulullah bersabda, barang siapa bertamim, aminnya itu bertetapan dengan aminnya para malaikat, maka terampun dosa-dosanya yang lalu. Tak ada semangat orang kita. Padahal itu bermanfaat atau tidak untuk kita? Bermanfaat. Tak ada semangat, nak mengucapkan amin pun tak mampu. Tapi di saat mereka menonton perlawanan bola sepak antara JDT melawan Selangor, dia sokong JDT, Johor Darul Takzim. Tiba-tiba pemain ataupun striker Johor tadi itu menjaring satu gol, suara dia yang paling kuat. Terperanjat orang rumah dekat dapur tu. Gol! Dia kata. Kuat betul suara dia. Sampaikan satu flat pun, apa hal tu rumah dia tu? Jerit dia gol. Nak sebut amin tak mampu dia. Allah, kadang-kadang kita buat majlis selawat ya. Insya-Allah tabarakallah. Dah lama dah kita tak buat majlis selawat. Tapi saya tetap juga terus mengadakan zikra Maulidur Rasul di mana-mana pada hari subhanallah, pada hari Sabtu itu ada semua di Taman Seri UK yang setiap minggu memang ada maulid dekat sana. Memang sentiasa rumah itu dihidupkan dengan Maulidur Rasul. Cuba kita tengok orang kita nak berselawat, padahal bermanfaat tak bagi dia selawat tu? Barang siapa berselawat kepada aku sekali, maka Allah SWT berselawat kepadanya 10 kali, iaitu Allah menurunkan rahmat kepadanya. Kita pun fotostat lah kertas mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita fotostat kertas bagi yang baca-baca, ada yang separuh tu digulung-gulung masuk poket, yang bersandai baca tidak. Tak ada semangat nak menyebut nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis tahlil begitu juga. Nak baca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada semangat. Tapi dah selesai majlis tu, imam dah baca doa, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal, ya karim, suara dia yang paling kuat. Oi nasi, oi mana, oi suara dia yang paling kuat sekali. Allahu akbar. Tu yang tu makan semangat. Cukup semangat. Nah, ini akhir zaman yang berlaku pada hari ini. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, minta pertolongan daripada Allah, Allah mena'ila zikra wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah lidahku untuk bersyukur dan berzikir kepada Engkau. Bukan dia yang tak nak berzikir, bukan yang dia tak nak berselawat, tetapi Allah tak bantu. Rugilah. Minta pertolongan pada Allah, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, serta pohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan kamu lemah, jangan lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah mengatakan kalau aku melakukan demikian tentu hasilnya akan demikian dan demikian, tetapi katakanlah ini sudah ketentuan Allah, apa yang dikehendaki
akan dia lakukan kerana katau kalau fa innal law, kalau berkalau akan membuka jalan bagi syaitan. Kalaulah saya tahu, kalaulah, kalaulah. Ha, ini yang dibuka oleh syaitan ni. Sedangkan segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah melarang untuk kita tu banyak berkalau, berkalau. Kalaulah dia tak pergi tu, tak ada aksiden. Kalaulah dia tak ni, tak adalah kena. Kalaulah, nah, jangan berkalau. Kerana semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi, telah tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang terjadi, yang akan berlaku dan akan berlaku, semuanya yang sudah terjadi, semuanya telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz yang tidak boleh lagi dirubah lagi. Itu ketentuan Allah. Apa yang berlaku sekarang ni, pandemik, ketentuan Allah. Semuanya ketentuan Allah. Jangan berkalau-kalau. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Auf bin Malik radhiyallahu taala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan sengketa antara dua orang. Memang Rasulullah itu pendamai. Mereka yang bergaduh akan diamankan, akan didamaikan oleh Rasulullah. Orang yang kalah dalam perkara tersebut ketika mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallahu salam bersabda, innallaha ta'ala yalumu ala hitzi walakin alaika bil kaisi fa idza ghalabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah SWT mencela kelemahan. Orang yang lemah memang dicela oleh Allah Subhanahu taala. Kena ada semangatlah. Macam mana ketika kita makan kan, semangat. Semangat makan. Dihidangkan makanan, kalau ketika dihidangkan nasi biryani, ada kambing, ada ayam, ada ikan, macam-macam lauk yang dijamukan, kalau dia lemah nak makan, itu jangan. Mesti dia semangat makan. Wih, best ni. Makan semangat, Masya Allah. Macam mana kita makan ketika bersemangat, macam mana kita bekerja ketika bersemangat, ketika bekerja bersemangat juga dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada semangat. Tanam semangat ni nak masuk bulan Ramadan ni. Jangan lemah. Niatkan niat yang baik-baik. Banyak, perbanyakkan niat yang baik-baik. Bulan Ramadan ni aku nak infak banyak sikit, lebih daripada tahun-tahun yang lepas. Nak khatam Al-Quran, tarawih tak nak tinggal. Semua niat yang baik-baik saja. Seandainya di pertengahan Ramadan sakit pula, tak mampu untuk melakukan tarawih sebulan tadi itu, telah kita niatkan yang kita nak buat sebulan tapi tak mampu, kerana itu telah ditentukan oleh Allah, kita itu sakit, kita itu uzur, kita itu tidak mampu, akan ditulis kita telah melakukan solat sunat tarawih sebulan. Itu sebab diajar untuk kita di dalam kitab fiqh puasa yang baru-baru ni saya buat online. Siapa yang tengok, tengoklah. Diajar untuk kita bertaklik ketika niat puasa itu dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki macam mana niat puasanya? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, wajib untuk kita berniat tiap-tiap malam. Maka kita bertaklik juga dengan mazhab Maliki, yang kita niat sebulan. Sebulan untuk berpuasa Ramadan. Faedahnya, kata ulama, yang pertama, seandainya kita terlupa niat pada satu malam, kalau mengikut mazhab Syafi'i, tidak sah, batal. Kita tak boleh berpuasa kerana tidak niat. Tetapi setelah kita niat sebulan tadi itu, mengikut taklik mazhab Maliki, maka kita telah terlepas yang tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, di pertengahan Ramadan, baru 3 hari puasa, dah niat dah sebulan nak puasa, kita itu dijemput oleh Allah SWT, kita dapat puasa sebulan Ramadan sebab dah niat sebulan. Itu sebab niat yang baik-baik. Seumpama orang yang niat nak bangun tahajud, tapi mesti bersungguh-sungguh lah. Niat nak bangun tahajud, nak buat qiyamulail, bangun-bangun. As-salatu khairum minan naum. Alamak, dah subuh, tak dapat tahajud.
Tapi niat itu telah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditulis juga dia seolah-olah telah melakukan amalan dengan niat itu. Itu sebab niat yang baik-baik. Niat saja baik-baik. Sehingga kan ada di antara mereka tu melihat gunung, kalau gununglah tukar emas ni aku bantu orang fakir miskin. Allah tulis ganjaran pahala sebab niat itu, niat yang baik. Itu sebab selalu niat-niat yang baik-baik saja agar kita itu ditulis. Itu sebab Allah SWT itu dengan sifat rahmahnya, dengan pemurahnya Allah SWT, niat saja dah ditulis, belum buat lagi. Kalau dibuat lebih lagi. Tapi kalau kejahatan, niat nak buat jahat, malam ni nak merompak rumah siapa, malam ni nak buat macam-macam lah, niat yang tak elok, nak nanyakan orang dan sebagainya. Dia baru niat, tak buat lagi. Selagi dia tak buat, tidak ditulis kejahatan itu. Itu sebab Allah SWT itu rahmatnya lebih lagi daripada kemurkaan Allah bagi kepada kita. Dan perlu juga faham kepada hadis, niatul mu'minin khairul amali. Niat itu ada kalanya terlebih baik daripada amal. Yang disebutkan dalam hadis, niat itu ada kalanya terlebih baik pada amal. Kerana ditakuti kalau dia menterjemahkan niat itu kepada amal, akan ada maksiat batin, sifat wujub, riak, bangga diri. Contohnya dia nak bangun tahajud ni, surau Al-Falah, Taman Cempaka. Maka setiausaha ataupun tuan imam mengumumkan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan ini, sebenarnya nak menyambut Ramadan, kita akan mengadakan qiyam mulai bermula pada pukul 3:30 pagi dengan solat sunat tasbih, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Untuk kita bermunajat kepada Allah, dia pun kunci jam pukul 3, nanti 3:30 pagi nak pergi ke surau. Tiba-tiba terlepas pula, tak dapat pergi. Bagaimana kalau dia dapat pergi, nanti besok dia pergi kerja dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba kawan dia tanya kat pejabat, kenapa Mat mengantuk sangat ni, mata merah. Oh, surau aku semalam tu bakiyah mulai, seronok tahajud, rugi kau tak pergi. Habis amalan dia. Amalan baik ni telah diceritakan kepada semua orang. Habis amalannya. Dia ada sifat wujub, bangga diri. Sebab dia dapat buat, orang lain tak dapat buat. Itu maksiat batin yang paling ditakuti, iaitu wujub, riak dan sebagainya. Itu sebab dikatakan niatul mu'minin khairul amali. Niat kadang-kadang itu lebih baik daripada amal. Kalau dia tidak dapat menterjemahkan kepada amal, ganjaran tetap ada. Tetapi tidak ada timbul riak dalam hatinya itu. Macam mana nak cerita ke orang dia tak buat? Dia niat dah nak pergi umrah. Niat dah. Tapi sebab niat itu tak dapat diterjemahkan, tak dapat dibuat, kalau dia balik, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang tak tahu, dia pergi umrah, dia batuk-batuk sebelah waktu. Apa salmat? Batuk je ni. Aku, kau tak tahu ke? Aku baru balik umrah. Semua di situ. Dia nak orang tahu apa amalan dia tu. Itu sebab ulama mengatakan, sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan yang kamu lakukan. Keburukan kita suruh. Maka macam tu juga kita menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Baik. Kamu harus terus berusaha, berusaha. Usahalah, jangan lemah. Yang diminta oleh Allah, usaha. Macam mengaji, ya? Orang belajar ilmu kan, usahlah. Tak faham-faham ilmu tauhid ni. Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, macam-macam lah. Susah nak faham. Allah suruh faham ke? Dia suruh usaha. Faham tak faham itu dimayyi yasha. Allah punya anugerah. Ada orang mengaji sekejap ya dah faham dia. Ada orang mengaji begitu lama tak faham-faham. Tapi yang dituntut ialah usaha. Ni belajar ilmu ni, adakah kena faham? Tak. Usaha.
Itu yang akan ditanya, ada tak belajar dulu? Ada, ya Allah, aku belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam untuk mengenalmu sampai sampai aku mati, ya Allah, aku tidak mengenalmu. Tapi ada tak usaha? Ada. Bukan semua orang boleh faham. Budak yang kita hantar sekolah hari ini masuk sekolah semua, masya Allah, tabarakallah. Termasuk anak saya juga masuk ke asrama semalam. Dikhabarkan pertengahan Mei baru ada cuti, bermaksud dia akan berhari raya di asrama nanti. Jadi dia pesan ke mak dia, nanti hantar gendang dekat asrama. Jadi budak-budak yang belajar boleh lulus ke semua? Tak. Tapi ada tak usaha? Ada. Begitu juga menuntut ilmu. Bukan boleh semua faham. Maka kadang-kadang orang bagi alasan, dah tua dah, susah nak faham, dah susah nak faham. Jangan. Kalau Allah nak bagi kefahaman, Allah bagi. Dalam keadaan walaupun umur kita itu dah lanjut sekalipun, tapi yang penting ada usaha kita di saat sisa-sisa umur yang Allah bagi. Kerana yang dihitung ialah penghujungnya. Yang dulu-dulu tak kira, sekarang ni yang dikira. Faham tak faham itu terpulang, bukannya urusan kita. Itu Allah yang menentukan. Maka dengan itu usaha. Apabila kamu ditimpa sesuatu yang kamu tidak suka, maka ucapkanlah hasbiallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Memanglah Allah sebaik-baik penolong bagi kita. Siapa yang tolong kita untuk melakukan setiap apa saja? Semua datang daripada Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wataala. La haula wala quwata illa billahi alim lazim. Tidak ada daya untuk aku melakukan ketaatan padamu, ya Allah, kecuali dengan izin Engkau, ya Allah. Aku mampu mengangkat tangan, aku mampu untuk rukuk, aku mampu untuk sujud, semuanya dengan izinmu, ya Allah. Aku tidak lagi melakukan maksiat bukan sebab aku baik, ya Allah, bukan sebab teguhnya iman aku, ya Allah. La haula wala quwata illa billahi alim azim. Tidak ada daya kekuatan untuk aku menghindarkan maksiat kecuali Engkau lah yang melindungiku, ya Allah. Maka aku tidak melakukannya. Itu sebab orang yang melihat pada Allah, maka dia tidak ada bangga diri ketika melakukan ketaatan. Dia tak ada rasa bangga diri. Apa ni, tak pergi masjid ke? Dia rasa bangga diri, hebat masya Allah. Tak pergi surau ke berjemaah tu? Tak pergi masjid ke? Apa nak jadi tu? Itu kata ahli ibadat yang ditipu tu. Berapa ramai ahli ibadat yang ditipu? Dia seronok pergi masjid. Ini kisah benar. Kisah benar. Tempat saya lah, bukan tempat tuan-tuan. Tempat saya kisah benar. Ada di antara mereka tu muslimat lah, pergi masjid, jalan masjid, singgah. Singgah rumah seorang wanita. Wanita tu ibu tunggal lah. Ajak orang tu pergi masjid. Orang tu kata, takpelah, aku pergilah. Dia pun pergi. Dua tiga orang pergi. Sampai masjid, susah betul ajak dia. Kan tak mau dia pergi masjid. Ni nak pergi masjid kena empat orang ni. Itu kata, kadang-kadang tertipu dengan ibadat dia, habis ganjaran pahala di ibadat dia tu dapat ke orang tadi tu. Habis dah. Tertipu tu sebab orang yang jaga betul-betul, dia nak pergi masjid, ajak orang, kalau orang tak nak, dia doakan orang itu. Bukannya cela orang itu, bukan hina orang itu ataupun pandang rendah. Dan dia dapat melakukannya itu atas izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak mampu dia melakukannya. Begitu juga dalam melakukan maksiat. Kita tidak melihat ahli maksiat itu sebagai mereka yang jahat. Maka kita tidak mencela ahli maksiat. Tidak boleh kita memandang rendah pada ahli maksiat. Kalau Allah merubah mereka itu menjadi lebih baik, lebih baik daripada kita. Berapa ramai ahli maksiat yang mereka itu menjadi ahli taat yang lebih lagi daripada kita. Berapa ramai artis-artisnya, penyanyi-penyanyinya, ramai. Masya Allah, tabarakallah. Daripada dulu, yang rambut panjangnya, yang bersubangnya, yang berbagai-bagai lagi, tiba-tiba dah masuk kumpulan tabligh,
dah masuk kumpulan majlis ilmu, dah duduk majlis zikir, mereka meninggalkan segala kemaksiatan dan mereka menuju ke jalan Allah, menuju ketaatan. Macam mana kita nak jumpa dengan mereka nak minta maaf sebelum dulu kita yang mencela mereka? Allah. Eh, jangan main-main. Ha, itu sebab pentingnya untuk kita itu menjaga, yang penting menjaga diri kita, jaga lisan kita, jaga peribadi kita, jaga akhlak kita, itu adalah lebih baik. Baik. Perkataan Al-Kaisu, Inna Allah Ta'ala yawmar ala izi walakin alaka bil-kaisi. Al-Kaisu tadi itu. Baik. Dengan huruf kaf-fatah dan ya sukun, kerana berbaris bawah, bil-kaisi memiliki beberapa makna, di antaranya adalah perlahan-lahan. Maknanya dalam konteks ini, kamu harus berusaha dengan perlahan-lahan sehingga kamu dapat terus melakukannya. Istiqamahlah sedikit demi sedikit. Jangan terus melompat. Ilmu ini juga bertingkat. Belajar yang sikit-sikit dulu. Seumpama belajar dalam kitab tasawuf, belajar dulu kitab Qalbun Salim, penawar bagi hati. Jangan terus belajar min hajul abidin ataupun kitab hikam. Itu yang ramai tak betul tu. Dia terus ambil ilmu tinggi. Ilmu hakikat dia ambil, syariat tak belajar. Ada orang belajar ilmu hakikat, syariat dia tak belajar. Akhirnya bila dia belajar hakikat, dia kata tak payah semayang lagi, dah tak wajib. Ha, ini yang banyak berlaku ni. Yang banyak berlaku perkara ini sebab dia tak belajar syariat. Belajar dulu bab taharah, cara-cara berwuduk, cara-cara beristinja, perlahan belajar. Mengaji Al-Quran macam tu juga, belajar dulu. Bukankah kita diajar dulu dengan muqaddam, nanti naik peringkat Al-Quran? Sikit-sikitlah belajar, tak boleh sekaligus. Nak buat ibadat begitu juga, tak boleh terus. Tengok orang buat, kita pun nak buat, tak jadi. Lama-lama kita pancit. Orang tu memang dah istiqamah macam tu. Tengok orang buat, kita nak buat macam tu, tak jadi. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebankan seseorang tu mengikut kemampuannya. Yang tak mampu 20 rakaat, buat 8 sudahlah. Dah tak mampu nak buat macam mana? Jangan dipaksa-paksa. Yang menyebabkan kemudaratan pada diri kita, yang akhirnya bila dipaksa, akhirnya kita jadi jemu. Kerana melakukan ibadat ini boleh menjemukan. Jangan main-main. Dia tiap-tiap malam 20 rakaat, lama-lama seminggu ya, cabut lari dia lepas tu. Sebab tak ada istiqamah. Perlahan-lahan dulu. Step by step, ikut dulu. Kita yang mula-mula ni, tak apalah nak merangkak-merangkak dulu pun tak apa, belajar. Belajar sikit-sikit. Begitu juga mengaji, biar merangkak, tak apa, belajar. Dalam keadaan proses pembelajaran. Yang laju-lajulah, tak kisah, dia pun dulu pun merangkak juga. Dulu pun tak tahu juga, kita semuanya dalam keadaan tidak mengerti sebelum ini. Semua orang, termasuk saya, tak tahu apa-apa pun, kosong kita tu. Jadi sikit-sikit kita belajar, sikit-sikit kita belajar. Saya dulu pun Masya Allah, tabarakallah, pengalaman saya juga. Dulu nak bersyarah depan orang pun, macam mana ni? Macam mana ni kan orang tanya soalan ni? Saya rasa berapa bulan mulanya saya mengajar, sejak 15 tahun yang lalu, dalam beberapa bulan saya tak pernah buka persoalan. Nanti orang tanya, matilah aku nak jawab. Takut ketika itu. Jadi kita belajar sikit, 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 sikit belajar. Takut. Nak ajar orang pun tunduk masa tu. Betul-betul tengok kitab saja. Ya, tunduk. Nak tengok orang pun takut dulu. Allah. Belajar sikit-sikit. Jangan lemah dalam pembelajaran. Makna dalam konteks ini, kamu terus berusaha dengan perlahan sehingga kamu dapat terus melakukannya. Usahlah perlahan sikit demi sedikit. Nah, wallahualam. Zikir ketika berasa kepayahan mengerjakan sesuatu, payah nak buat tahajud, payah nak baca Quran. Ha, ini dalam urusan kita tengok pada urusan akhirat. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahala.
Ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kenaki. Segalanya mudah bagi Allah, maka kita mintalah Allah yang mempermudahkan segala urusan kita. Ini di antara doa yang sangat baik. Tidak ada sesuatu kesulitan, tidak ada sesuatu kepayahan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemudahan kepada kita. Begitu juga dalam surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi ankara dhakrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah yang akan bagi kemudahan kepada kita. Yang sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Huznu dengan huruf ha fathah dan zai sukun secara terminologi, terminologinya berarti tanah yang keras. Sesuatu yang keras itu akan menjadi lembut. Mintalah kepada Allah, kerana Allah itu sifatnya Al-Latif, yang maha lembut, yang melembutkan. Suami hati dia keras, banyak-banyak baca Ya Latif ketika menggauli beras. Paling tidak baca 129 kali gaul beras tu, bagi dia makan. Lembut hati dia tu. Tak adalah dia marah-marah kita, tak adalah dia buat tak betul dengan kita. Lembutkan. Anak yang degil begitu juga, lembutkan. Allah itu Ya Latif, yang maha lembut. Pada hari Sabtu lepas saya ada pengajian di Musola Darussalam Bukit Teratai. Masya-Allah tabarakallah, dah ada dah kuliah Maghrib. bukan hari Sabtu, pada hari Jumaat yang lepas. Jadi di antara amalan yang saya bagi kepada mereka ialah membaca Ya Latif 129 kali. Di antara fadilat membaca Ya Latif 129 kali ini, Allah yang maha lembut, Allah yang maha lembut, adalah di saat kita itu ditimpa kesakitan ataupun ada seseorang yang ditimpa kesakitan, yang kami melakukan ketika anak kami sedang dioperit kepalanya, dibedah kepalanya itu, dikeluarkan tempurung kepalanya dalam keadaan menderita kesakitan, maka membaca Ya Latif 129 kali ini merupakan painkiller, menghilangkan kesakitan bagi seseorang itu. Rajin-rajinlah baca painkiller tu, jangan main-main. Biar mudah, dan akhirnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan begitu. Zikir ketika kepayahan mencari nafkah, susah mencari nafkah. Abang Abdul Jalil masih lagi di Johor, Puan Sabariah Rumadi masih lagi di Johor. Susah ke nak cari nafkah sekarang ini? Baca doa ini. Masya-Allah tabarakallah. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yanfa'u ahadukum idza asyara 'alaihi amru maqishatihi an yaqula idza kharaja min baitihi." Baik. Apa yang mencegah salah seorang daripada kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ini ketika keluar rumah? Apa yang menjadi payah sangat, kata Rasulullah, nak cari nafkah? Bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddi, Allahumma raddini biqadaika wa barik li fi ma qaddirali hatta la uhibba ta'jila ma akhar tawala ta'khira ma ajalta. Apabila yang mencegah, apa yang mencegah salah seorang daripada kamu apabila kebayahan mencari nafkah untuk membaca doa ini ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, bismillah ala nafsi, hartaku dan agamaku, wa mali wa dini, ya Allah jadikanlah aku redha raddini biqadaika, iaitu dengan ketentuanmu. Aku nak meniaga ni, jadilah aku redha dengan ketentuanmu, ya Allah. Kalau laku, engkau yang menetapkan. Tak laku pun, engkau yang menetapkan. Dan berkatilah aku atas apa yang telah ditadirkan kepadaku, apa yang kau beri itu, ya Allah. Engkau berkatlah usaha aku ini, ya Allah, rezeki yang telah engkau berikan, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan. Apa lambat sangat ni customer datang ni? Jangan. Yang menggerakkan tu Allah, yang menentukan itu Allah. Mana tahu last minute baru dia datang,
Biasanya orang yang berniaga di bazar Ramadan tunggu tak datang, orang datang last minute. Sebab apa? Kalau last minute dapat banyak, orang tu nak tutup kedai katanya. Dan melambatkan apa yang engkau segerakan, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Maka doa ini untuk kita itu ketika keluar rumah mencari nafkah, bismillahirrahmanirrahim, wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ika wa barikli fi ma kudrilali hatta la habbi ta'jida ma akharta wa la ta'khira wa ta'khir rama ajalta. Baik. Zikir menolak bencana. Ini banyak bencana yang datang pada hari ini, dengan tanah runtuhnya, dengan banjirnya, berbagai-bagai lagi yang berlaku, masya-Allah tabarakallah, dengan kemalangan jalan rayanya, dengan terjun sungainya. Amat-amat menakutkan pada hari ini. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sina daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'amallahu 'azza wa jalla 'ala 'abdin nikmatan fi ahli wa malin wa waladin fa qala ma syaa Allahu la quwwata illa billah fa tara fiha afatan dunal maut." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga dia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, iaitu ma syaa Allahu la quwwata illa billah, semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan selain milik Allah. Itu yang dibacakan tadi itu, la haula wala quwwata illa billah billahil azim, lalu mendapati bencana selain kematian, iaitu maka itu elakkan bencana. Di awal tadi saya membacakan bismillahirrahmanirrahim, wala quwwata illa billah, kullu ni'matin minallah, masyaallah, kullu ni'matin minallah, masyaallah, khairu kullu biyadillah. Ini juga doa-doa yang sangat-sangat dituntut untuk kita membacanya. Kerana semua kekuatan itu adalah milik Allah. Angkat tangan, ada orang ada tangan tapi tak boleh angkat. Kerana tidak ada lagi kekuatan pada dirinya, kerana Allah tidak memberi kekuatan itu padanya. Semua itu milik Allah. Tak ada milik kita. Ada milik kita. Harta bukan milik kita. Rumah bukan milik kita. Ada seorang pengemis sedang berteduh di sebuah istana. Tiba-tiba pengawal istana kata, "Kenapa kamu duduk di sini? Ini istana raja, tak boleh duduk." "Betul ke istana raja?" "Betul." Dia tetap duduk. "Boleh aku bertemu dengan raja?" Maka pengawal tadi itu membawa pengemis tadi itu bertemu dengan raja. Jadi raja tanya, "Aku mendapat khabar bahawa engkau berteduh di tempat aku ini. Ini istana aku. Betul ke ini istana tuanku?" "Ya, betul. Sebelum tuanku punya, siapa punya?" "Ayah aku punya." "Sebelum ayah tuanku punya, siapa punya?" "Datuk aku punya." "Nanti tuanku mati, siapa punya?" "Anak aku punya." "Bukanlah tuanku punya." Tak ada satu pun milik kita. Apa milik kita? Tangan, bukan kita punya, Allah bagi pinjam. Mata, Allah bagi pinjam. Telinga, ada orang ada telinga tak boleh nak dengar lagi dah, Allah tarik nikmat pendengaran. Semuanya Allah punya. Kaki, Allah punya. Itu sebab kita pernah dengar kan lagu Nada Murni yang dulunya bersama kumpulan Al-Arqam yang telah diharamkan oleh kerajaan. Ingat lagu Nada Murni dulu. Di antara penyanyinya ialah Allah Yarham Ustaz Asri. Allah Yarham Ustaz Asri yang selepas itu menganggotai kumpulan Rabbani. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingatlah lagu tu. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Satu pun tak ada. Bila-bila Allah boleh tarik? Isteri bukan kita punya, anak bukan kita punya. Satu pun tak ada milik kita. Semua Allah bagi pinjam. Semuanya milik Allah.
Walaupun kekuatan milik Allah, walaupun dia dulu Masya Allah tabarakallah hebat ketika dunia dengan pangkatnya, dengan kekuatan yang dia ada, tapi apabila terbujur di pembaringan, mulut tak boleh buka lagi, mata tak boleh buka lagi, tak boleh berkata-kata. Ketika itu orang ramai macam-macam buat dia, korek hidung dia lah, kepak tangan dia lah, macam-macam. Tak boleh lagi dia nak melawan dah. Allah Rabbi, mana kekuatan yang kita ada? Itu sebab jangan sombong di saat kita itu diberi kekuatan oleh Allah. Seringkalilah tunduk kepada Allah Subhanahu Taala, kerana kita tidak memiliki apa-apa pun kecuali Allah yang memberikan pinjaman kepada kita. Zikir ketika mendapat musibah. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiris sabirin, dan khabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bukan ketika mati saja, ketika tersepak batu, ketika apa saja, senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, dalam keadaan musibah apa sekalipun. Orang kita ni waktu mati ya sebut, baru mati lagi lah, mana boleh innalillah, dia kata. Ketika tersebab batu pun ucapkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kepadanya lah kami kembali, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam dengar orang accident, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dengan ucapan ini. Maka apa yang kita dapat? Dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Allah Subhanahu taala di saat kita mengucapkan sebegitu. Itu yang diajar di dalam Islam. Apa saja, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastarji' ahadukum fi kulli shay'in hatta fi sis'in na'li fa innaha min al-masa'ib. Salah seorang daripada kamu hendaklah beristirja. Apa itu beristirja? Itulah dia ucapan tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terhadap segala bentuk musibah. Apa saja bentuk musibah? Hilang harta, hilang barang, bukan kematian saja. Walaupun cuma tali selipar yang putus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selipar hilang dekat masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan selipar kita tu, selipar Allah. Dan diniatkan, ya Allah, sesungguhnya aku sedekahkan selipar ini kepada orang yang mengambilnya. Dapat pahala tak? Dapat. Daripada kita mencela dia, celaka dia, siapa curi ni, mati aksiden lah. Dapat apa? Tak dapat apa. Orang curi barang kita, doakan, niatkan yang aku sedekah barang tu, dapat kita pahala. Daripada kita cela dia, daripada kita maki dia, dapat apa? Sila-sila dapat dosa. Sebab yang telah menentukan hilangnya barang kita itu adalah Allah. Kita tak tahu dia nak hilang. Akhirnya kita berkalau macam tadilah. Yang berkalau, kalau tahulah, kalaulah aku tahu di masjid-masjid ni ramai pencuri selipar, aku pakai sebelah lain, sebelah lain, kata. Jangan berkalau, kerana itu mainan syaitan. Kalau aku tahu, aku tak bawa selipar mahal-mahal datang sini. Aku bawa selipar yang dah dipotong di depan dia tu, ataupun selipar tandas je. Jangan berkalau. Itu bukan rezeki kita, rezeki dia. Maka niatkan, ya Allah, hamba yang mengambilkan ini mungkin memerlukan daripada aku, maka aku niatkan dengan sedekah, ya Allah. Dapat pahala bagi sedekah orang pakai selipar. Selagi dia pakai, selagi itu pahala mengalir pada kita. Allahu Rabbi.
Itu sebab diajar dengan niat yang baik-baik walaupun orang melakukan keburukan kepada kita. Sebab hal itu juga merupakan musibah. Sebab putus, musibah. Apa saja yang tidak disukai. Kata asyishu dengan huruf shin kasrah, iaitu berbaris bawah. Shin itu syai'in. Liyastarji' ahadukum fi kulli syai'. Dan sin sukun bermakna salah satu tali selipar. Baik zikir ketika memiliki hutang dan tidak sanggup membayar. Bukan dia tak nak bayar, belum bagi ada rezeki untuk membayarnya. Dan orang yang menangguhkan hutang kepada seseorang itu akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Itu disebut di dalam hadis. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala bahawa seorang muqattab, apa itu muqattab? Hamba yang membeli kemerdekaan dirinya. Dah selesai dah, masya-Allah tabarakallah. Sesungguhnya aku tidak sanggup membayar hutangku, maka tolonglah aku. Ali menjawab, mahukah kamu ajarkan satu doa yang diajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun kamu memiliki hutang sebesar gunung Sir, Allah akan membayarnya. Ucapkanlah, Allah maghfini bihalalika an haramik wa akhnini bifadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada selainmu. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ada hadis yang telah kami nukilkan pada bagian zikir pada pagi dan petang daripada riwayat Abu Daud daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala tentang kisah seorang sahabat bernama Abu Umamah dengan ucapannya, kesusahan dan hutang yang selalu menyertaiku. Wallahu a'lam. Tentang zikir membayar hutang ni, siapa yang ada melayari Facebook saya Ustaz Muhammad Hanif, saya ada letak doa untuk selesai bayar hutang tu. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua, dan Allah SWT memanjangkan umur kita. Wabalikna Ramadan, dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan diucapkan kepada semuanya, terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al lahumna fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma, wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina, wa hab lana بكل شهد بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.